Alhamdulillah pembacaan Ratib Al-Attas Maulid Al-Habsyi sudah kita selesaikan. Sekarang dengan izin para habaib, saya melanjutkan pengajian kita dalam kitab Al-Manhajus Sawi fi Syarah Usul Tariqah As-Sadah Al-Ba'alawi ila an qala radhiyallahu anhu Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum ila an qal faqad su'ila al-habib Idrus bin Umar al-Habsyi nafa'allahu bih ayyu shay'in min al-intifa' al-hasil lil-hitan min al-'alim hatta istaghfarat lahu fa ajab innal 'alima idha 'amila bi'ilmihi وعلم الناس العلم وأمرهم بالخير واتمروا ونهاهم عن الشر وانزجروا رضي الله عن العباد وأنزل الرحمة ببركة الطاعة والغيث ينتفع به كل شيء من الحيوان حتى السمك في البحر وهذا من بركة العلم ودعوة العالم إليه وكذلك العالم يأمر بالإحسان إلى الحيوان في سائر أحواله حتى في ذبحه فيما يذبح وفي قتله حيث جاز قتله وينهى عن المثلة به فبان بذلك وجه كون كل شيء يستغفر للعالم حتى حيتان البحر انتهى من النهر المغرب. Kemarin kita sempat bahas, oh ada ipar saya juga, Habib Hussein bin Fahmi bin Syihab. Kita sempat bahas kemarin tentang bahwasanya orang yang berilmu, semua ini makhluk beristighfar untuk dia, termasuk bahkan hewan, termasuk ikan yang di laut itu pada beristighfar buat orang yang berilmu. Nah, kemarin kita udah jelasin alasannya seperti apa. Di sini juga ada tambahan. Ditanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini Kang Heru Wadan Ramil yang saya hormati. Beliau ini seorang yang sangat menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sekali waktu beliau di Yaman, tinggal di Hadramut, dibawain batikh semangka sama siapa? Sama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Abbas. Jadi mau mampir ke rumahnya Habib Idrus, bawa apa nih ya, bawa apa nih ya, ada semangka, bawa ada semangka sekarung. Terus nyampe di sana diterima dengan baik, terima kasih banyak atas hadiahnya, tapi maaf saya nggak bisa makan semangka. Oh gitu, kenapa Habib? Antum nggak suka atau anda bawain yang lain nanti, atau antum mungkin kurang ada penyakit apa mungkin yang pantangannya makan semangka? Nggak apa-apa, ntar saya bawain yang lain. Bukan, saya bukan karena sakit atau bukan atau karena yang lain, bukan. Ini saya kagak makan, alasannya karena saya belum pernah dapetin hadis bagaimana cara Rasulullah makan semangka. Bagaimana caranya Rasulullah makan semangka? Saya nggak mau nanti makan semangka, tapi nggak ikutin caranya Nabi. Jadi biar cara makannya aja diikutin, dicari tahu. Kalau nggak mau. Saking pengen ikut sama dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ditanya, "Bagaimana Habib? Kok bisa itu hewan di laut istighfar kepada Allah untuk para ulama, orang-orang yang berilmu? Kenapa alasannya? Apa yang diambil manfaat oleh para hewan di laut itu sampai mereka mau beristighfar? Apa manfaat yang mereka dapat?" Fa'ajab, dijawab, fa'ajaba innal alima idha amila bi'ilmih wa'allaman nasal ilma wa'amarahum bil khair wa'tamaru wa'nahahum anishyari wa'nzajari radiyallahu anil ibad. Sesungguhnya orang berilmu ketika dia mengamalkan ilmunya, satu, dia mengamalkan ilmunya, kedua, dia mengajarkan ilmunya kepada orang banyak, ketiga, dia memerintahkan kebaikan, amar ma'ruf, lalu orang banyak ikut, wa nahahum anisyar, kemudian mereka juga nahi mungkar, melarang adanya perbuatan mungkar.
Kenapa tadi Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ditanya, emang tuh hewan pada dapat apa sampai pada istighfar buat para ulama? Manfaat apa yang para hewan dapatkan sehingga kok mereka mau beristighfar terus-terusan untuk para ulama? Habib Idrus bin Umar jawab, karena pertama, ketika si ulama ini mengamalkan ilmunya, terus dia mengajarkan orang banyak ilmu tersebut, lalu dia beramar ma'ruf kepada kaum muslimin, hamba-hamba Allah diperintahkan berbuat kebaikan, dilarang berbuat kemungkaran, nanti konsekuensinya apa? Radiyallahu anil ibad wa anzala rahmata bi barakati ta'ah. Nanti Allah akan ridho kepada hamba-hambanya, Allah akan turunin berkah yang banyak, rahmat yang banyak. Wal ghaitha yantafi'u bihi kullu syai' minal haywan hatta samak fil bahar. Dan kebaikan itu juga akan mencakupi semua makhluk Allah, termasuk hewan-hewan, bahkan yang ada di laut. Berkat si ulama ini baik, ngamalin ilmunya, ngajarin orang, amar ma'ruf, nahi mungkar, Allah turun rahmat. Berkat Allah turun rahmat, semua kedapatan. Bagian daripada rahmat dan kebaikan yang Allah turunkan tadi. Dan semua dapat manfaatnya. وَهَذَا مِنْ بَرَكَةِ الْعِلْمِ وَدَعْوَةِ الْعَالِمِ إِلَيْهِ. Itu semua berkah ilmu. Dan berkahnya si alim yang mengajarkan kebaikan tersebut. Sampai-sampai semua hal diajarin. Terus si ulama ngajarin, hamba-hamba Allah, ini cara nyembelih yang benar begini. Jangan dizolimin tuh hewan. Tuh hewan pada senang. Wah, berkatnya si alim nih. Saya jadi disembelih dengan cara yang benar. Kalau ente lagi pada berburu, nih hewan-hewan yang boleh dibunuh, ya. Yang ini jangan, ini jangan, ini jangan. Berkatnya si alim. Dia ngajarin orang-orang tersebut sehingga tuh hewan-hewan bisa tidak disalahgunakan. Itu semua berkah daripada ilmunya si alim tersebut. Jadi sampai hewan yang ada di lautan, yang ada di daratan, yang ada di udara, semuanya beristighfar. Qultu, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith bilang, wastighfaru hitanil bahri lil alim yakunu fi hayatihi wa ba'da mamatih ila yaumil qiyamah. Dan istighfarnya hewan-hewan yang ada di lautan kepada alim ini enggak hanya di masa hidupnya si ulama tadi. Sampai udah meninggal, tetap itu hewan-hewan beristighfar. Kita sebentar lagi mau memperingati haul Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Udah berapa tahun? Habib Ahmad Rifai udah berapa tahun ya? 450 sekian tahun. Udah 405, ini beliau jauh lebih tahu sebenarnya dari saya nih, Masya Allah, alumni dari sana, dari Hadramaut. Jadi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim udah meninggal 450 sekian tahun yang lalu. Sampai nih hari ini, bentar lagi minggu depan ya, pokoknya berapa hari ke depan, 21, iya minggu depan persis ya, 21 kita di sini mengadakan haul. Sebenarnya haulnya meninggalnya bukan bulan Muharram. Beliau meninggalnya 27 Zulhijjah, akhir bulan kemarin. Tapi di sini memang diadakannya di bulan Muharram. Enggak apa-apa, beda beberapa hari. Jadi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sampai ini hari itu hewan-hewan semuanya istighfar buat beliau. Enaknya jadi orang yang berilmu dan bermanfaat tuh begitu. Sampai ini hari, apa buktinya? Karena ilmu itu, ya. Wa fi hadza dalilun ala syarafil ilmi wa taqaddumi ahlihi wa anna man utiyahu faqad utiya fadlan 'azima wa yu'ayyidu dzalik qauluhu sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya wa yuhibbuhum ahlus sama wa tastaghfir lahum al hitan fil bahr ila yaumil qiyamah. Kenapa ulama tadi saya sebut contohnya biar gampang diingat? Syekh Abu Bakar bin Salim sampai hari ini, detik ini, orang, bukan hanya orang, manusia dan hewan dan tumbuhan, semua makhluk Allah beristighfar untuk beliau. Apa dalilnya? Karena walaupun sudah meninggal, ilmunya masih manfaat sampai sekarang. Qasidahnya masih dibaca sampai sekarang. Yang kita suka baca itu apa tuh? Di antaranya qasidah beliau, ya Rabbama katawa safa bi Muhammadin, ighfir lana
sami'an li du'ana. Apa di antara nasihat beliau di situ? Beliau bilangin, fahumul muradu wa la yuradu siwahum. فالقلب منشغل بهم والهانة. Jadi beliau bilang, yang saya demenin nih di makhluk manusia ini, yang saya demenin hanya mereka. Siapa mereka? Al-Awliya wa-Salihin. Saya enggak ada kepengenan, kedemenan sama yang lain, enggak ada. La yuradu siwahumu, enggak ada kepengenan mau dekat kecuali sama mereka doang. Sama yang lain, ogah, enggak mau. Roman-romannya orang yang baca begitu kan jadi semangat begitu. Wah bener dah, kita kudu deket. Bukan kayak orang sekarang deketnya sama siapa? Sama apa? Yang pada itu tuh? Iya, yang pada jalan-jalan tuh di jalanan. STMJ apa? Oh, ya. SCBD. Deketnya sama itu. Wah di posting. Wah. Lu gak tahu dia putus lagi tuh sama si itu sekarang, dia nama yang baru lagi deh. Segala begituan dicari tahu. Syekh Bukhari Muslim enggak. Fahumul murad, mereka doang yang saya mau. La yuradu siwahum. Al-galab munsyagilun bihim. Hati saya cuman sibuk mikirin mereka. Karir lisam'i dhikrahum wa hadithahum. Tujuannya apa? Ta'amal ma'i bihayatihim ihsana. Sebutin terus dong nama-nama mereka tuh, kata Syekh Ibrahim Salim. Ceritain terus dong tentang pribadi mereka, tentang kata-kata mereka, nasihat-nasihat mereka. Saya pengen dengar terus, biar nanti kita yuk sama-sama amalin apa yang jadi ajaran mereka, orang-orang saleh. Lah kita dengar begitu, terus kita dapat manfaat. Kita jadi makin demen lagi sama para wali, para orang-orang soleh. Kita makin semangat lagi mengkaji sejarah mereka. Dapat pahalanya lagi Syekh Bakar bin Salim. Udah meninggal 450 sekian tahun. Sampai ini hari ilmunya manfaat. Sampai ini hari hewan-hewan beristighfar kepada Allah untuk beliau. Kalau kita gak tahu nih romannya bagaimana nasib kita. Udah meninggal nanti 10 tahun, 20 tahun. Masih ada gak yang ingat sama kita? Paling anak-anak kita aja doain kita. Yang lain, ini Syekh Bakar bin Salim semuanya orang ingat. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang baru saja kita baca ratibnya, bukan hanya di Indonesia. Dulu waktu di Damaskus, ana punya teman orang Tanzania. Nahnu fi Tanzania naqra ratib Al-Attas wa ratib Al-Haddad. Anjir. Sampai Tanzania dibaca. Itu ratib. Padahal udah sekian ratus tahun yang lalu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Abdullah bin Abdul Haddad meninggal dunia. Tapi karena dia lillahi ta'ala bikin turatib, makanya lillah dan apa-apa aja yang karena Allah bakal terus abadi, ada selama-lamanya. Allah jaga. Dan tiap orang baca Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dapat terus pahalanya karena ini bikinannya beliau. Syekh Ali bin Abdul Baros, seorang yang cinta kepada beliau, kedapatan juga keberkahannya. Saban kita baca, kita fatihain juga buat beliau. Subhanallah. Jadi enggak hanya orang yang berilmu, orang yang dekat sama orang berilmu aja dapat juga keberkahannya. Ada hadis dari Mu'adz bin Jabal, saya langsung artikan aja. Nabi bilang, belajarlah ilmu. Fa inna ta'allamahu lillahi khasyya. Karena belajarnya aja itu menunjukkan kita ini punya rasa takut kepada Allah. Menuntutnya itu ibadah. Minggu kemarin saya cerita, ada orang yang menuntut ilmu, belajar, meninggal, Allah kasih cahaya, semua ngelihat apa muridnya, teman kita di Jawa Tengah, celakaan meninggal, santren, dibawa ke Kalimantan, begitu dibuka, subhanallah, wangi misik. Wa muzakaratahu tasbih, kita lagi muzakarah nih sama teman berduaan, baca, saling baca, ingetin, itu seperti bertasbih. Wal bahtha anhu jihad, mencarinya itu jihad. Memberikan ilmunya itu adalah pendekatan diri kepada Allah.
dan mengajarkannya itu sedekah. Jadi kita mengajarin ilmu ke orang itu hitungannya sedekah, karena dia adalah pelajaran bagaimana kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dia adalah cahaya petunjuk jalan. Dia adalah apa ya, anisu fil wahsyah, itu penenang, penghibur di kesendirian pada saat kita lagi lagi sumpek dan lain sebagainya. Adanya ilmu itu akan menjadi penenang dan penghibur. Wasahibu fil ghurbah, dia bakal teman, jadi teman kita dalam keterasingan. Al muhaddisu fil khalwah, itu dia akan ngajak ngomong kita kalau lagi sendirian. Kadang-kadang tuh kita suka lihat ulama tuh lagi sendiri kayak diajak ngomong gitu. Diajak ngomong sama ilmunya sendiri. Tuh, begini tuh. Jadi hukumnya entar begini karena dia hadisnya kan begini, ayatnya seperti ini. Jadi entar tuh kayak diajak ngomong dia sama ilmu. Terus apa lagi? Dia senjata melawan musuh. Dia juga penghias kita di depan orang. Allah angkat dengan ilmu itu derajat orang-orang dan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang diikutin perangainya. Wa yuntaha ila ra'yihim. Biasanya kalau udah ada rapat begini nih, ntar ada ulama ngomong, ah udah deh, kita ikutin dia aja deh. Selamat kita, benar, pasti benar. Ini kalau kagak ada ilmunya ngomong, orang udah ya dipakai ngomong lagi gitu. Tapi kalau orang yang berilmu, yuntaha ila ra'yihim, udah deh ikut dia aja, udah habis, sudah habis, ini yang benar. Kenapa? Berilmu. Ini orang kalau ngomong pakai dasar, dia tahu ayat, dia tahu hadis, pasti ada dasarnya. Terus apa lagi? Wa targhabul malaikatu fi khullatihim, malaikat pengen berteman. Buktinya apa? Yang kemarin kita cerita tuh, Syekh Abdullah Ba'abad wa akhuh datang ke Syekh Ahmad. Sedikit aja kita ulang. Ketika nih gurunya datang ngelihat dua muridnya datang, dipegang kakinya sama si guru. Jangan begitu. Guru, ya Allah, kita lagi mau ngambil barokah sama antum, kenapa jadi antum? Enggak, ana lihat barusan. Ente kan talibul ilm nih, ente menuntut ilmu. Nabi bilang itu malaikat membuka sayapnya buat talibul ilmu. Barusan ana lihat tuh malaikat naruh sayapnya di bawah, terus antum lewat di situ. Antum injek tuh sayapnya malaikat. Lah ana pengen pegang kaki antum karena kaki antum habis nyentuh sayapnya malaikat. Ana mau ngambil barokahnya. Gurunya begitu. Jadi malaikat tuh pengen, katanya apa? Targhabu al malaikatu fi khullatihim, pengen berteman. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum, dengan sayapnya menaungi para penuntut ilmu. Semua baru beristighfar, termasuk hewan-hewan yang ada di lautan, hewan-hewan yang di daratan, semuanya beristighfar kepada Allah untuk si alim tersebut dengan alasan yang tadi kita bawakan, yang disebutkan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Terus apalagi, li'annal ilma hayatul gulub minal jahal, karena ilmu adalah yang menghidupkan hati kita. Naam. At-tafakkur fihi ya'dilus siyam, tafakkur memikirkan ilmu itu pahalanya seperti berpuasa. Wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam, belajarnya, mempelajarinya sama seperti bangun malam. Sama seperti bangun malam. Kalau enggak salah Habib Abu Bakar pernah cerita dulu, Imam Ahmad bin Hanbal kedatangan gurunya Imam Syafi'i kalau tidak salah. Terus anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ngeliatin, ngintip di ke kamarnya Imam Syafi'i. Terus ngadu sama abahnya, "Abah, ana lihat guru antum dari tadi enggak sholat-sholat itu. Enggak sholat malam, enggak tahajud. Antum mana lihat dari tadi tahajud? Berarti antum lebih alim. Besok ente tanya langsung dah sama guru anak." Pas ditanya, kata beliau Imam Syafi'i bilang, "Ana sholat, tapi ana malam itu tidak banyak sholatnya. Kenapa? Karena semalam ana menyelesaikan sekian ratus masalah fikih, dan kemudian sampai sekarang kita masih
mengambil manfaat dari satu malamnya Imam Syafi'i tadi meneruskan menyelesaikan masalah fikih, bermanfaat sampai sekarang banyak yang mengambil pendapat beliau dalam urusan fikihnya. Jadi manfaat beliau kalau enggak lagi sholat ya begitu, ngurusin ilmu. Dan ilmu tadi kata Nabi di sini, wa mudarasatuhu ta'dilul ghiyam, mempelajari ilmu itu tidak kalah dengan sholat malam. Bihi tusalul arham, dengan ilmu orang jadi mau silaturahmi. Mungkin ada orang yang berantem berdua, terus ada satu ustadz datengin nasihatin, gak boleh orang kalau silaturahmi itu pahalanya begini, tutirul a'mar tu'amirul diyar, manjangin umur, bisa nambah rezeki. Tapi dia yang salah tuh, dia bini, iya gak apa-apa, dia yang salah, kita yang tengalah aja. Nanti tau gak kalau yang tengalah tuh pahalanya begini, begini, dikasih tahu, dinasehatin, diceritain Nabi itu begini, akhirnya ya udah deh, benar juga. Dengan ilmu akhirnya nyambung lagi silaturahmi. Wa bihi yu'raful halalu minal haram wa huwa imamul amal wal amalu tabi'u wa an. Naam, ada hadis juga di sini. Orang tanya, ya Rasulullah, yang paling mulia siapa dari antara manusia? Yang paling bertakwa, kata Nabi. Oh. Kalau selain itu ada enggak timbangan lain? Berarti Nabi Yusuf mulia. Kenapa? Karena Yusuf Nabiullah, abahnya Ya'qub Nabiullah, kakeknya Ishaq Nabiullah, terus abahnya Ishaq Ibrahim Khalilullah. Yusuf luar biasa nasabnya. Oh, kalau yang lain ada lagi enggak ya Rasulullah? Ada. Itu orang-orang yang faguhu, orang-orang yang mendapatkan ilmu, orang-orang yang belajar, orang-orang yang menguasai keilmuan, khususnya ilmu-ilmu hukum, itu orang-orang seperti itu yang mendapat kemuliaan. Galal Imam Nawawi, ada tiga kelompok yang boleh ngasih syafaat. Al-Anbiya, Thummal Ulama, Thummas Syuhada. Para Nabi, para Ulama, dan para Syuhada. Terus Imam Ghazali komentar, Galal Imam Ghazali rahimahullah ba'da iradihi hadal hadith. Setelah menuliskan hadis tadi bahwa tiga kelompok yang bisa ngasih syafaat, Nabi, Ulama, Syuhada, kata Imam Ghazali, hormatilah olehmu satu tingkatan, satu magam yang dia disebut setelah Nabi, para Nabi, dan dia di atasnya para Syuhada. Jadi setelah Nabi disebutkan yaitu para Ulama, habis itu baru para Syuhada. Maka hormatlah kamu, dia disebut setelah para Nabi dan di atasnya para syuhada. Syuhada udah perang dan ngorbanin nyawa. Ya. Ini ulama di atasnya itu. Qultu wa fi dzalika dalilun ala anna al-ulama al-amilina afdal indallah. Kata Habib Zain bin Smith, ada dalilnya kenapa ulama lebih afdal daripada syuhada. Karena Imam Hasan al-Basri menyebutkan, yuzanu midadul ulama bidami syuhada. Fayarjahu midadul ulama ala dami syuhada. Nanti ditimbang di padang mahsyar itu, nanti ada timbangan, ditimbang ini darah syuhada, ini tintanya ulama. Ternyata tintanya ulama lebih berat, lebih banyak pahalanya dibanding daripada darahnya para syuhada. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, habis itu Ibnu Mas'ud juga bilang, alaikum bil ilmi qabla an yurfa. Belajar ilmu sebelum diangkat tuh ilmu. Bagaimana ceritanya ilmu bisa diangkat? Wa raf'uhu mautu ruwatih. Diangkat di ilmu tuh dengan kematiannya para ulama. Kan di situ ada tuh. Di fotonya Habib Ali Habsyi, Habib Ali Bungur, Habib Sam Jindan. Man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq. Ada lagi tulisan yang biasa juga di foto itu, mautul alim sulmah. Wala yasudduha illa alimun mithlu, bahwa kematian seorang alim itu akan menjadi satu bolongan yang enggak bisa ditutupin kecuali dengan ulama seperti itu juga. Jadi meninggalnya satu ulama itu merupakan musibah yang sangat besar. Fa wallazi nafsi biyadih la yawaddu rijalun qutilu fi sabilillah syuhada an yab'athahumullahu ulama lima yarawna min karamatihim. Dzakarahu fil ihya. Katanya dalam hadis ini,
Nanti orang-orang yang meninggal syuhada itu dia akan minta mengharap, aduh coba ana digabunginnya sama para ulama aja. Para syuhada minta begitu. Coba ana jadi kelompoknya para ulama. Coba dulu waktu hidup di dunia ana menjadi ulama, menjadi orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu karena Allah tabaraka wa taala. Karena magamnya lebih tinggi lagi. Jadi syuhada aja kan udah tinggi magamnya. Ini kita nih sebentar lagi mau peringati 17 Agustus. Kita berhutang budi sama para pejuang. Mereka syuhada mengorbankan satu-satunya nyawa yang mereka miliki. Dijadiin buat berkorban di jalan Allah, menghilangkan dan mengusir para penjajah. Itu juga karena apa? Mereka berjuang itu karena apa? Karena mereka lihat di zaman itu, wah ini amar ma'ruf udah gak ada. Maksiat di mana-mana nih. Tuh lihat Belanda pada minum-minuman khamar di jalanan. Pada berzina. Gak bisa kita diam. Kita harus perang. Kita harus lawan. Pada ngorbanin nyawanya. Mereka akhirnya sekarang dengan perjuangan mereka kita bisa hidup tenang. Bisa hidup nyaman. Mau ke masjid, mau ke majelis taklim, mau ke sekolah, mau main, mau segala macam. Enak kita. Coba kita hidup masih di zaman apa penjajahan. Berat. Dulu kan begitu. Banyak orang tua yang khawatir waktu ngelepas anaknya mau sekolah. Takut ntar di jalan diambil sama Belanda. Takutnya ditembak, takutnya sekolahnya dibom. Oh, kita ngalamin yang begitu. Waktu di Damaskus. Ada setahun setengah tuh masa perang kita ngalamin. Yang namanya mau ke sekolah khawatir. Ini ada yang nembak kan ya? Kanan kiri nih. Sebab kita punya guru ditembak di sekolah juga. Ana lagi belajar di lantai 2, di lantai 1 guru ana ditembakin sama ISIS. Apalagi dibom, sampai sekolah kita hancur, udah mau rubuh deh, udah retak di mana-mana baru pulang. Pulang ke negeri tercinta Indonesia. Berat masa perang. Kita ngalamin yang namanya mati lampu. Kalau di sini mati lampu berapa biasanya? Sejam. 2 jam. Oh, kalau udah 3 jam udah dimaki-maki itu PLN. Oh, kita ngalamin bukan hitungan jam lagi. Seminggu mati lampu. Otomatis kalau udah enggak ada lampu, enggak ada listrik kan air juga enggak ada. Bagaimana mau nyalain air mesinnya? Listrik enggak ada. Jadi kita patungan rame-rame beli air minum buat taruh di toren. Waduh, nyicil dikit-dikit kalau mau pakai. Kalau ada yang mau kamar mandi di sini-sini. Wah, mau mandi tuh. Ngapain dia tuh? Banyak enggak ambil airnya tuh. Saking kita berharganya tuh air luar biasa. Oh, di sini air dibuka keran tiap hari enggak habis-habis. Nikmat. Nikmat berkat kita punya perjuangan para pendahulu kita. Perjuangan para syuhada. Perjuangan para orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhutang budi kepada mereka. Nah, nanti 17 Agustus merayakan, boleh silahkan lomba-lomba, fadol. Cuman jangan yang kira-kira ada maksiat itu jangan dikerjain. Jangan sampai buka aurat, jangan sampai laki perempuan joget dangdut, taruh balon di sini joget dangdut. Apalagi, aduh tuh yang di kuburan tuh para pejuang ngeliatin, lah ini anak cucu gue bagaimana? Bukan doain buat 17 Agustus, bukan kirimin yasin kayak tahlil begitu. Kita yang berjuang demi kemerdekaan, asyik udah joget sono sini sah, nggak didoain pejuangnya. Hadis musibah ya ikhwani. Oleh dalik kita perlu duduk sama orang-orang baik di sini juga banyak nih para habaib anak cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Syekh Bakar bin Salim yang bentar lagi kita peringatin haulnya, beliau pernah bilang, orang yang duduk sama orang baik, dia bakal dapat bagian dari kebaikan dan asrar, rahasia-rahasia. Kebaikannya dapat. Syekh Ali bin Abdillah Baros. Mungkin bukan yang orang yang alim banget apa enggak, cuman dia jalas al-akhyar. Dia duduk sama akhyar, sama Al-Habib Umar bin Abdurrahman, hudhiya bil khair wal asrar, dapat bagian kebaikan dan asrar. Kan kita sering dengar tuh katanya kalau duduk sama orang tukang minyak wangi jadi wangi kita. Duduk di mana? Di Al-Hawi.
jadi wangi kita. Di Al-Habib jadi wangi. Waman jalasal asyrar, siapa yang demennya duduk sama orang-orang yang jahat, uqiba bil'ar wan nar, dapat hukuman nanti, kena keburukan dia. Wan nar. Jadi kita duduknya sama yang baik-baik, bukan berarti kita gak boleh kemudian nyamperin, misalnya ini rupanya kurang baik tuh, datengin boleh dalam rangka berdakwah, dalam rangka kita mengajak, menarik dia, bukan kita yang tertarik, bukan kita yang kebawa, tapi kita yang ngebawa. Tapi kalau mau pilih teman duduk, teman bergaul sehari-hari, cari yang baik-baik. Karena orang Arab bilang, agul liman tu'ashir, agul lakaman ant. Sebutin siapa teman-teman ente, ana bisa tahu ente itu kayak gimana orangnya. Oh, aneh. Teman aneh sih yang tiap hari anak temu, fulan, 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 fulan. Oh, udah, cukup. Berarti ana tahu deh. Berarti ente orangnya begini, begini, begini. Kenapa? At-tuyuru ala ashkaliha taga', burung itu bakal kumpul sama yang sejenis, setipe. Burung gereja sama burung gereja terbang, burung dara sama burung dara terbang. Roman-romannya saya gak pernah lihat tuh burung gereja terus ada burung dara tengah-tengahnya, enggak. Pasti yang sejenis terbangnya bareng-bareng. Nah, kita juga begitu. Kalau kita pilih duduk, pilih teman duduk, ketahuilah kita bakal jadi sejenis seperti mereka. Sawa'un akana khairan am syarr. Yang baik ataupun yang buruk. Yang buruk misalnya nih, kita berteman sama orang misalnya contohnya yang enggak sefrekuensi gitu ya. Wah, demennya misalnya berjudi. Kita kagak demen berjudi, tapi kita duduk bareng. Ayo ikut dong. Sehari, dua hari, seminggu, enggak, gue gak mau ikut. Dua minggu, tiga minggu, dia mikir, ya gue sendirian doang, kagak main. Boleh kali ya, bentaran main, cobain lah. Kebawa dia. Yang minum minuman keras teman-temannya, dia, enggak. Dia lihat seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Enggak apa-apa kali, ini cobain dikit kali. Kebawa, terpengaruh, yu'athir. Begitu juga dengan yang baik. Yang kurang baik, kalau pengen baik, duduk sama yang baik-baik. Nanti ke bawah lagi kumpul main bola bareng, wah dia asyik main bola nih, teman-temannya juga yang baik-baik pada asyik main bola, udah rapi main bola, pada mandi, pada sholat, dia sendirian malas sholat biasanya, cuma karena teman-teman ikut dah ke bawah. Karena begitu pentingnya kita memiliki teman yang baik, teman yang seirama, teman yang saleh, biar kita kebawa juga jadi saleh. Nah, terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ngelihat dari sini kita perlu untuk memiliki pendalaman lagi terkait dengan ilmu. Kita harus lebih dalam lagi mengkaji ilmu. Supaya tadi kita di istighfarin sama para makhluk-makhluknya Allah, termasuk para hewan. Masa hidup kita maupun setelah wafat kita, karena kita punya ilmu dan kita ngajarin ilmu dan ilmunya manfaat tuh orang yang kita ajarin jadi baik, kita bakal dapat manfaatnya bahkan setelah kita meninggal. Para makhluk-makhluk Allah ini gak akan berhenti. Tuh orang-orang pada baik gara-gara ilmunya si fulan tuh, walaupun udah meninggal sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun, tapi ilmunya dia masih kepake sampai sekarang. Kita doain terus tuh dia, doain terus. Sekarang kita perlu untuk mengkaji ilmu lebih dalam lagi, bukan males-malesan ya, leha-leha. Kita boleh santai hidup, jalanin apa adanya, cuman kasih porsi dalam hidup kita ini, ada porsi gimana ini kita khususkan buat menuntut ilmu. Ini kita khususkan untuk mencari ilmu. Kita khususkan untuk pelajari ilmu, untuk memperdalami ilmu. Karena ilmu itu warisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deketin para alim ulama, dengerin nasihatnya. Alim ulama
yang ilmunya dalam, yang mengamalkan ilmunya, ya, dia ajarin ilmunya kepada dirinya sehingga dia jadi baik sebelum diajarkan orang lain. Yang begitu akan membawa dampak baik juga buat kita. Kita akan kebawa keikutan baik. Kita akan kebawa keikutan jadi orang saleh. Nah, kita pengen jadi, tadi katanya dalam hadis, menjadi a'immatan, jadi pemimpin-pemimpin. Perlu kita memiliki pemimpin-pemimpin yang berilmu, yang bermanfaat ilmunya. Dan kita perlu untuk ikutin mereka. Bukan hanya adanya para orang-orang berilmu itu terus kita gak ikutin. Gak bisa. Ibarat main bola, strikernya udah cakep, kipernya hilang-hilangan. Jadi kalau satu tim itu harus apa, kerjasamanya harus bagus. Jangan strikernya udah duet Ronaldo sama Messi, backnya kagak bisa main bola, timnya nggak kuat. Tim itu harus solid. Nah, kita sebagai orang-orang masyarakat biasa perlu untuk menjadikan orang-orang yang layak untuk kita jadikan sebagai pemimpin. Nanti kalau udah begitu, karena memang posisi pemimpin itu penting, tapi posisi kita sebagai pengikut juga tidak kalah penting. Dulu di zaman Sayyidina Ali dibilangin, ya zaman kamu perang mulu, enakan zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Ali apa? Iya benar, omongan itu benar. Tahu gak kenapa? Karena di zaman mereka rakyatnya modelan kayak saya begini nih, yang takut sama Allah, yang gak cinta dunia. Zaman saya mimpin, rakyatnya modelan kayak ente begini, pada cinta sama dunia. Ya jelas aja gak benar. Karena gak cukup pemimpinnya baik. Lihat Nabi Muhammad, pemimpinnya terbaik, tapi perang Uhud kalah. Apa Nabi Muhammad gak benar? Nabi Muhammad benar gak kira-kira? Kok bisa kalah? Perang Uhud bukan karena salah pemimpinnya. Bukan karena Nabi Muhammad gak tahu strategi. Nabi Muhammad tahu betul. Ente di depan ya. Fulan-fulan di depan. Tuh nanti di situ ada celah tuh. Kalau musuh datang begini. Lah, ente di belakang nih. Ente di belakang di Jabal Uhud. Duduk di situ. Apa? Diam di situ maksud Nabi. Diam di situ. Jangan bergerak sebelum saya perintahin turun. Kalau musuh datang, buru-buru serang pakai panah dari atas. Terus ente begini rapi strategi Nabi. Begitu perang, emang strateginya cakep, menang. Musuh kabur. Perang Badar aja cuman berapa lawan jumlah besar menang. Karena strateginya langsung dari Allah, wahyu langsung. Pas perang Uhud, rupanya ada yang kagak nurut begitu sama Nabi. Begitu Nabi bilang jangan turun ya, sebelum saya perintahin ya. Begitu perang menang umat Islam, harta rampasan tersebar di bawah, pada turun. Jangan turun, Nabi bilang jangan turun, ntar tunggu perintah dari beliau. Udah menang, ntar kalau kita gak turun kita gak dapet tuh harta. Padahal dalam Islam harta rampasan perang itu bukan dibagi dengan siapa yang dapat, enggak. Nabi kumpulin, Nabi bagi rata. Yang di depan, yang di belakang, tengah, semua sama. Karena perannya sama penting semuanya. Kalau di zaman jahiliyah dulu enggak. Di zaman jahiliyah perang nih, kita bunuh. Yang lagi naik kuda kita bunuh, kudanya kita ambil, jadi punya kita. Zaman jahiliyah begitu. Tapi zaman Islam enggak, rupanya masih ada yang keingetannya seperti dulu gitu. Turun. Padahal Nabi bilang jangan. Ngelihat begitu Khalid bin Walid bawa. Saya sering cerita ini di Madinah biasanya. Kalau lagi ziarah Nabi apa? Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umar, kita bawain, kumpulin semua, kita ceritain. Nih, ini Jabal Uhud. Dulu di sini kumpul. Lalu Nabi posisi di sini, musuh ada di sini, musuh kemudian nyerang dari belakang. Jadi waktu itu habis musuh nyerang dari belakang, karena di atas Jabal Uhud tinggal sedikit, kewalahan, gak bisa. Akhirnya mereka Khalid bin Walid dan pasukan nyerang dari belakang. Umat Islam belum siap-siap.
akhirnya kacau balau. Ada yang lari dari barisan karena ketakutan, nggak ada persiapan, oh, udah diserang aja. Sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terluka, ketusuk rahangnya beliau. Perjuangannya Nabi berat, nggak gampang. Nabi bukan dakwah begitu aja, enggak, turun di medan perang. Katanya masuk tuh besi, diangkat kagak bisa. Sampai ada yang coba ngangkat pakai giginya, digigit besinya pakai gigi, kemudian ditarik, nggak bergerak besinya, giginya yang rontok. Benar, itu kejadian. Saking dalamnya masuk ke rahang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita perlu untuk menjadi pengikut yang baik, dan kita juga berharap kepada Allah diberikan orang-orang pemangku jabatan, para tokoh yang baik-baik semuanya. Nanti udah mau masa politik bentar lagi, kita jangan terlalu fanatik kayak kemarin, sampai berantem, sampai saling caci maki, nggak boleh itu. Udah kita berantem, udah keluar urat banyak banget, yang kita bela-belain berdua berteman. Udah gontok-gontokan, nggak taunya berteman. Ya, jadi jangan terlalu begitu. Kita cukup menyampaikan dengan diskusi santai aja gitu, jangan sampai bermusuh-musuhan lagi. Nggak, itu kontestasi, kalau bahasanya Rabithah itu dalam video yang baru keluar, itu kontestasi kekuasaan sementara. Jangan ngorbanin persaudaraan kita. Tetap persaudaraan kita harus diutamakan nomor satu. Jangan sampai kita ikut-ikutan sampai nyebar fitnah. Ya, saya tutup dengan kisahnya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah, yang merupakan guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang maulidnya kita baca tadi. Habib Bakar pernah cerita begitu, beliau lewat satu kuburan dengar orang merintih kesakitan. Dalam hadis kursi bilang begini, "Idza ahbabtu abdan," kalau saya demen sama satu hamba nih kata Allah, maka saya tuh jadi matanya, saya jadi telinganya, saya jadi telinganya tuh yang dengar tuh, itu telinga saya kata Allah. Nah, Habib Bakar bin Abdullah tidak diragukan lagi, salah satu hamba yang dicintai oleh Allah, maka pendengarannya menggunakan telinga Allah, melihat dengan pandangan Allah. Kedengaran, ya, sianan nih orang. Ente kenapa? Ada apa? Oh, ana disiksa di kuburan. Kenapa disiksa? Ana pernah fitnah orang. Oh, terus habis fitnah orang, orang jadi banyak yang musuhin dia. Udah gitu, ana sih sempat minta maaf. Oh, itu udah minta maaf? Udah. Tapi tetap nih azab datang terus. Ternyata gara-gara fitnahan saya masih berlaku. Contoh aja ya. Saya nih fitnah satu orang. Ente, ana bilangin sama antum semua, lu jangan pada berteman sama si Fulan, kagak baik Fulan. Lu tahu gak kalau dia usaha bisnis, kagak benar dia. Padahal saya tahu dia orangnya jujur. Tapi karena saya kesel, saya gak sukses-sukses, dia sukses, saya fitnah dia. Lu pada jangan berteman sama dia dah. Udah dah, bohong dia kalau kerja. Kemarin ente ini, itu bohong, harusnya melebihi dari itu. Gara-gara saya emosi, akhirnya saya fitnah terus nih. Akhirnya apa? Orang-orang yang pada saya omongin tuh, paling semenit saya ngomong, tapi tuh orang semua jadi pada benci sama dia. Gak ada lagi yang mau berteman sama dia. Gak ada lagi yang mau buka usaha bareng sama dia. Akhirnya dia jatuh miskin, gak ada yang mau bantu dia, gak ada yang mau tengok dia. Anak sampai cucunya melarat semuanya. Gara-gara apa? Satu menit ucapan saya. Terus saya minta maaf nih misalnya, ente maafin ana deh, emang dasar dia orang baik. Iya, ana maafin. Nggak berhenti. Dia udah maafin, nggak berhenti. Kenapa? Karena efek dari omongan saya masih berlaku buat dia. Masih dia merasakan efek tersebut, dia masih melarat, anaknya masih susah, cucunya masih susah, gara-gara cuma 1 menit, 2 menit omongan saya. Jadi nggak cukup kita minta maaf.
kecuali kalau kita udah klarifikasi semuanya, dan sekarang kan susah begitu. Berita begitu mudah tersebar. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita kata Ustaz Hafidz Ali Drus, anak pernah tanya, Habib, kif, nahnu na'ish fi mithli hadha zaman, aywa, hadha zaman sukut, diam, jamai omong, alayna anabqa fil buyut. Karena kalau banyak omong pasti ada salahnya. Diam aja dah, Ustaz Hafidz kan begitu, kalem, diam, senyum aja. Ya insya Allah, bekhair, film salam, masya Allah sehat. Atau ngajar beliau, ngajar. Nggak banyak duduk cerita sana sini, wah ngomongin ini segala macam, nggak. Nyari selamat. Jadi kita ikutin hadis Nabi, man amana billah wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik-baik aja. Atau kalau memang kagak bisa ngomong yang baik, lebih baik diem aja. Insyaallah Allah berikan hidayah buat kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya aman al-khaifin, aminna mimman akhaf ya aman al-khaifin, salimna mimman akhaf ya aman al-khaifin, najjina mimman akhaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.